Wong sing biasa ngekeki mangan sesajen, dhisik dikakno setan, saiki dikakno tangga. Wis pokoke terus dhisik dongane jambi-jambi sing menawa ana sing dihukumi sirik, saiki ditahlili. Dene tahlil kok sedarani sirik ya terlalu nglailail wae kok sirik kuwi ya Gus. Wong lailail wae to kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena nglafatkan. Lah saiki gara-gara lailail wae diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik koyoke rada aneh. Teori itu mboten ketemu akal. Akhirnya nggih gampang mawon, tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Napa? Diubah. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'adz bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'adz bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, "Ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng." Terus ngaji kados ngeten niki termasuk nambahi napa? Iman. Niki kula lama sekali sebenarnya kula nu kertos Habib Abdurrahman karena beliau dulu sering ngaji ahadan di Mbah Maimun. Istri beliau juga pernah ngaji di Mbah Maimun. Terus ngaji teng Yaman mboten dadi santri langsung dadi guru. Kula diceritani banyak tentang Syarifah Halimah kalian Abaibun Habib Usman. Saya akan cerita ilmu, nggih kula terpaksa bahasa Indonesia nih karena Habib-Habib biasa bahasa Indonesia. Sebenarnya kula senang bahasa Jawa selain lebih sopan nggih ben rondo-rondo ketara nak Jawa. Karena Islam porsi kula nu versi Jawa, jadi porsi Jawa nu nggih mboten Islam ideal tapi barokah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula cerita sedikit, kula niku jare wong akeh niku alim, niku jare Mbah Mun dawuhe Mbah Mun ngeten. Pokoke wong Jawa mesti ana sing alim. Mergo apa wis kadung ngendikan kafatalinas, Islam kanggo wong akeh. Nak sing alim wong Arab tok berarti urung kafah. Ya kudu ana wong Jawa bareng. Mulane wong Sunda kantone nyaingi kula niki ben ana wong Jawa, ana wong Sunda, ana wong Sumatera. Mergo apa sudah memaklumatkan Islam niku kafatal dinas. Sebab niku kula badhe matur, imane para habaib, para sadat alawiyin, para hasaniyin sedanten. Niku sibghatullah memang didesain sempurna karena ada batatu Rasulillah, ada kitatu Rasulillah. Ada jasad, ada gen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi imanul awam, imannya orang banyak, itu harus ditopang logika-logika awam dan itu bagus. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana, Imam Amudi niku teng akhirat niku mbek pangeran kan mulang matematika. Karena dia itu berhasil menjadikan orang percaya tauhid itu mergo mulang matematika. Sampai cerita angka 2, 3 sampai 1 miliar sampai 1 triliun. Nisbatu kulli dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Terus malaikat itu udah protes. Karena Imam Amudin itu teng alam kasyafi dikan mulang malaikat. Mergo malaikat itu komplain. Saya ini dekat engkau ya Allah, tahu surga, tahu neraka. Kenapa imanul makhluk, imannya Amudi yang enggak tahu apa-apa kok sekuat imannya malaikat? Dan itu Allah Ta'ala ya tabahabihi malaikatah, atau kalau jumlahnya banyak ya tabahabihi malaikatah. Allah membanggakan para umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para malaikatnya. Tapi apa yang dijelaskan Imam Amudi? Itu ditulis mawon 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1 miliar, 1, 2. Semuanya seberapapun jumlahnya, semuanya itu cabang dari angka. Bu alam raya kayak apa rumitnya, kayak apa luasnya, kayak apa dasarnya, kabehu faktor minawahil wahidil qahar, disebut kul huwallahu ahad. Dan terus akhirnya imane wong Jawa itu wis pokoknya gak mungkin engko gak dimulai dari angka apa? Satu. Mulane Syekh Nawawi Banten itu masyhur karena beliau mufassir termasuk sing pertama. Kalau bilang termasuk yang pertama dawuh maknani Quran semuanya terangkum ning Fatihah, Fatihah terangkum ning Bismillah, Bismillah terangkum di titik. Titik niku maknane nuqtatil wujud. Gini ku bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Semuanya dimulai dari titik wujud. Sebab niku kula bolak-balik matur niki bangga kula gadah guru Mbah Maimun Zubair, juga beliau sangat mencintai keluarga besar Habib Abdullah. Teng kitab Ihya kula niku Habib Rahman, tese wonten fotonipun Habib Abdullah kalian Sayyid Muhammad di kitab Ihya saya zaman saya di Sarang. Niku Mbah Mun mulang Husnul Hamidiyah. Niki kangge tiyang Jawa, kangge kula jenengan sae.
gampil. Niku teng mriku diterangaken ki ngangge gambar malah. Kula bolak-balik matur niki supaya iman itu makul, makulal makna. Niku wonten gambaripun Habib Fauzi digambar. Terus gambar iku mulai sing rapi, sing mboten rapi, kabeh iku dari satu titik. Sampeyan gambar apa saja dimulai dari apa? Satu titik. Cek gambare sampeyan elek, cek apik tetep dimulai satu titik. Jadi alam raya ini dia dimulai satu nuktotil wujud. Begini ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus alam ini kadung wujud. Karena kalau hadil alam ini kadung wujud, enggak mungkin kholakohal adam. Karena logikanya enggak ketemu. Hadil maujudat kholakohal adam. Ini semua yang wujud diciptakan oleh ketiadaan. Ini ku ngajak gendeng bareng. Faham ateis, faham yang mengatakan tidak ada Tuhan itu ngajak goblok bareng. Wong sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi penyebab sesuatu yang ada. Sebab niku namine Jubair bin Mut'im. Niku sahabat sing riyen Islam mergi pireng Rasulullah maca surat Wattur wa kitabim mastur. Bareng pasto ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok alam raya, makhluk semua ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Ini langsung Islam. Karena logikanya piyambake sadar. Mesti hadil maujudat, ya khalaqohal maujud. Mesti barang wujud diciptakan oleh yang wujud. Karena wujud ini pencipta harus bersifat wajibil wujud. Dan karena pencipta harus bersifat qadim atau awal. Lan iki penting kula aturaken kersane jenengan ngaos Quran mergi sing didhawuhna Nabi taraktu fikum khalifatan. Niku Nabi ngendikan ahaduma asqalu minal akhir sing disebut Nabi kita bawa wa itrati. Walai yaftariqa hatta yarida aliyal haud. Kula gadah kitab Khilyatul Aulia termasuk kitab sing kula hadiahkan Habib Durrahman. Niku wonten manakib. Kitab niku kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali gadah kitab Ihya. Niku diantara fatwaipun wa alika bimuda wa mati mutolaati kitab Khilyatul Aulia. Niku karanganipun Abu Nu'aim Al-Asfihani. Niku diantara cerita-cerita tentang Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyid Bagir, Sayyid Ja'far. Niku nak dialog ku dialog Quran. Mulane masyhur yen kutubiyai Habib Abu Bakar Sekaf termasuk sing disebut teng mriki betapa kutube Sayyid Abdul Qadir niku hubungannya erat kalian kutbiyai pun Sayyid Abu Bakar Sekaf Gresik kalau pun sinau niki khatam disukani Habib Durrahman. Niku ketika nimbali Habib Alwi sing setunggal ngendikan maka dabal fuadu maru'a sing sitok tawaduk ngendikan wajina bibidu atim musjad terus